Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mudah anak-anak ayah di Ketapang, Cimanggis, Lampung, Cikarang, Semarang, ya, dan di hmm? Kalimata, ya, Rahman al -Muk. dan di semua tempat, ya, juga di rumah-rumah Tafis dalam keadaan sehat, senang, kebagian makan semua. Insya Allah air tercukupi, Allah lah yang maha menyediakan segala kebutuhan dan keperluan kita semua insya Allah ya, Sebab kita mudah-mudahan mencintai Quran, menyayangi Quran, menyenangi Quran, ngopeni Quran Insya Allah keberkahan Quran pun menawangi kita Bahkan mudah-mudahan orang-orang tua, para santri yang saat ini melihat juga Para asatiz, asatizat, dan kemudian juga jemaah semua yang rahmati Allah Semua dalam keadaan Allah berkaya, amin Sekarang bagian ketiga kekuatan omongan bagian tiga bagian pertama kemarin bahwa omongan itu punya kekuatan ya maka itu harus hati-hati Kemudian harus bicara yang baik-baik, bicara yang benar, yang positif, yang punya impian gitu loh. Sekali ngomong itu yang punya cita-cita punya power. Ya. Kalau ke manusia ingat, kalau ke manusia namanya omongan, kalau ke Allah namanya doa. Kemudian di pertemuan kedua kemarin <tuh> omongan itu perdengarkan, yeah. minimal perdengarkan kepada siapa, kepada diri kita sendiri. Kita bicara, let your coping, ya yeah, dengerin you. bahasa Inggris tuh. -tuh. <tuh. Let your cupings pakai es kupingnya ya karena dua kan. Let your cupings, <laughs> let your cupings, let your ears ya yeah. dengerin you, dengerin kamu, oke? Okay? Let your hatis, hatis, kalau single hati. <laughs> Bingung nih anak-anak ayah. Bahasa Inggris kok kayak gitu ya. Ya ini namanya suplis. Let your heart is. Let your heart. Ya. Yeah. Hati-hati kalian semua. Let your heart is. juga dengerin you. Yang positif itu loh. Let your minds. Let your pikiran. Dengerin you. Dengerin. Pikiran tuh jangan sampai gak, gak ngedenger cita-cita kamu. Pikiran tuh nggak bisa dicari-cari gitu di dalam otak kalian semua. Ternyata nggak ada cita-cita kalian, tidak ada impian kalian, tidak ada keinginan kalian. Sepi gitu, hambar ibarat kata nasi nggak ada garamnya, sayur nggak ada garamnya. Bagus ustadz sehat. Iya yeah, iya yeah. iya yeah, iya yeah. no salt, no gorengan, no apa lagi, sugar, no rice. Sekalian aja no eat, nggak makan. <laughs> Let your coping dengerin you, let your heart dengerin you, let your mind listen to your dream, ya? Minimal itu diri kita sendiri, oke? Okay. Minimal kita bicara kepada diri kita sendiri. Lebih bagus lagi kemudian ada yang kita ajak bicara, ada yang kita perdengarkan kepada orang lain. Makin banyak orang yang mendengar. maka seperti ini wung 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 ingat wung 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 ingat dunia maka semakin bagus lagi ya semakin luas, semakin banyak, semakin kemudian bagus lagi. Orang yang satu akan bicara kepada orang yang lain, pada orang lain lagi, pada orang lain terus gitu. Saya belajar dari ibu saya ibu saya itu suka ngasih tahu ke teman-temannya doain anak saya ya. anak saya tuh biar jadi ustadz biar jadi kiai gitu iya benar kepengen anak jadi pilot kepengen kemudian uh, anak jadi menteri kepengen anak jadi presiden kepengen anak jadi imam kepengen anak jadi soleh, soleh hafiz hafiz, ya coba usahakan orang lain tahu cita-citanya perdengarkan omongan itu kepada orang lain peng 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 terus ya pada sudah belajar ya, bagaimana kemudian Roni mendengarkan kepada Utep, ya terus yang lain juga mendengarkan kepada yang lain dan ya, seterusnya. Baik, yang ketiga ini, di pertemuan yang ketiga kita belajar tentang kekuatan omongan, ya, omongan itu sering-seringlah banyak-banyaklah ya diperdengarkan jadi jangan berhenti jangan berhenti ketemu orang ngomongin cita-cita orang ngomongin cita-cita ketemu orang ngomongin mimpi ketemu orang ngomongin mimpi ketemu orang ngomongin mimpi ketemu orang ngomongin impian 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 kalau perlu kalau lagi sepi sendiri tuh cari orang lain, cari orang lain, cari orang lain bicarain impiannya, bicarain impiannya, bicarain impiannya, bicarain cita-citanya, bicarain cita-citanya, bicarain cita-citanya. Suami ketemu istri, istri ketemu suami yang dibicarakan impian, cita-cita kira-kira begitu diperdengarkan sering-sering di meja makan gitu ya ngomong dek mana ya nih anak kita nih. Insyaallah mudah-mudahan dia jadi penghafal Quran. Ketemu adik, dek, ponakanmu itu loh. Mudah-mudahan dia jadi penghafal Quran. Ketemu ipar, ketemu ponakan yang lain, ketemu besan, ketemu guru, ketemu teman-teman, omongin. Dan omonginlah tentang cita-cita itu. Jadi ada di situ gitu loh. Ada di ada di frekuensi itu. Misalkan kayak kepengen rumah rumah yang kita inginkan tuh yang seperti ini loh. Da, 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 da. Terus omongin seputar cita-cita itu gitu. Pengen punya perusahaan IT. Ya sering-seringlah bicara tentang IT. Kepengen punya rumah sakit. Sering-seringlah bicara obat. Sering-sering <laughs> bicara tentang kemedis, tentang kedokteran, tentang arsitektur, tentang bangunan rumah sakit. Sering-sering lihat gambarnya. Sering-sering berburu kemudian apa namanya, arsitektur rumah sakit Pergi sana, pergi sini Ke rumah sakit sana, ke rumah sakit sini Bukan berobat, tapi melihat manajemennya Melihat kemudian layoutnya Melihat kemudian bentuknya, dan lain sebagainya Di Nomor tiga Omongan itu sering-seringlah Banyak-banyaklah diperdengarkan Bisa jadi ya Bisa jadi, orang-orang akan Bosan mendengarkan kalian itu ngomong Orang-orang akan bosan mendengar Jemaah ngomong Orang-orang akan bosan kemudian ya mendengar cita-cita situ, impian situ. Ah kamu nih omongnya nggak ada yang berubah itu melulu. Maka carilah yang tidak pernah bosan mendengar. Carilah yang tidak pernah menghindar ketika kita bicara tentang cita-cita kita. Carilah yang tidak pernah kemudian bahkan mencibir. Dia bahkan membantu kita. Siapa? Yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Sering-seringlah perdengarkan omongan itu, bicara tentang apa yang kita inginkan itu dalam bentuk apa, dalam bentuk doa. Insya Allah kita akan kembali setelah berikut ini. Anak-anak ayah-ayah cintai dimanapun berada, jangan lupa ya, berkata yang positif, berkata yang baik, berkata yang penuh semangat. Jangan sampai kemudian kita berkata-kata yang tidak baik. Semakin kita kemudian sering memperdengarkan perkataan yang tidak baik kepada orang lain. Lalu dunia mencatat, orang lain mencatat, teman mencatat, sahabat mencatat, guru mencatat, kakak dan adik mencatat, orang tua mencatat. Maka anak-anak ayah bisa jadi susah nantinya. Begitu juga orang-orang tua. Jangan sering berkata yang jelek tentang anak. Jangan sering berkata jelek tentang Turunan, jangan negatif, jangan merasa lemah juga. Apalagi sampai kemudian orang lain tahu, orang lain mendengar perkataan jelek tentang anak-anak saudara semua. Jangan, para guru begitu. Jangan sampai para guru kemudian berkata jelek tentang anak turunan orang lain yang menjadi murid Anda semua. Jangan pernah berkata negatif. Apalagi sampai kemudian orang lain yang sesama guru barangkali mendengar, atau orang lain yang bukan guru mendengar tentang ke negatifan anak-anak saudara, tentang keburukan kemudian pelajar-pelajar yang saudara bina menjadi pelajar saudara, menjadi murid saudara jangan sampai. Misal ketemu orang lain. Aduh. Ngajar di sekolah saya itu berat, anak-anaknya bandel-bandel. Omongan tuh, itu omongan tuh. Itu bisa bahaya omongan itu karena punya kekuatan. Udah dibilang omongan itu perdengarkan kepada orang lain lah. Ini di, yang didengar orang lain negatif itu. Anaknya bandel, susah diatur, berisik melulu. Apalagi saudara sering memperdengarkan itu kepada orang lain. Waduh, repot bos. <laughs> repot itu. Jadi gimana ngomongnya? Yang baik-baik aja. Alhamdulillah nih saya ngajar di sekolahan A gitu. Subhanallah jadi apa ya? memperkuat batin saya. <laughs> Hati saya jadi keasa nih untuk menjadi yang tangguh. Saya berdoa mudah-mudahan anak-anak saya di sekolah A, B, C, dan D. Murid maksudnya. Mudah-mudahan adalah murid-murid yang baik, murid-murid yang kemudian uh, gampang dengernya, gampang nurutnya, cerdas-cerdas. Dari dalam rajinnya, dari dalam niatnya, dari dalam tekadnya, dari dalam kemudian kemauannya. Begitu aja mendingan. Ya. Hati-hati teman yang satu kepada teman yang lain. Jangan ngomong yang jelek. Jangan ngomong yang tidak bagus. Jangan ngomong yang negatif. Jangan ngomong yang tidak positif. Teman ke teman yang lain. Kamu tuh kepada teman kamu yang lain. Kalian kepada teman kalian yang lain. Para wali santri dengan teman-teman yang lain. Dan kawan-kawan yang lain. Dan saudara-saudaranya yang lain. Satu saudara kepada saudara yang lain. Jangan negatif. Nanti negatif juga itu saya punya saudara kok pelit nih minta ampun jangan lebih baik bicara saudara saya yang pada pelit itu eh pada pelit juga tuh tetap ngomongin pelit cari cari kalimat ya saudara-saudara saya alhamdulillah semuanya masya Allah mudah-mudahan Allah rubah menjadi tidak pelit misalkan gitu ya walaupun tetap didengar orang pelit ya karena ada makna tidak tidak tersuratnya Carilah carilah kalimat yang enak itu. Kalau perlu udah enggak usah diomongin dah. Doain aja ya enggak? Doain aja. Eh, kecuali dalam agenda rapat barangkali, dalam agenda musyawarah barangkali, dalam agenda kemudian saling muhasabah barangkali. Oke? Okay? Penduduk negeri tentang negerinya, penduduk Indonesia tentang Indonesia, penduduk kota tentang kotanya, penduduk daerah tentang daerahnya. Pemeluk agama tentang agamanya yang Islam, Muslim tentang Islamnya. Jangan bicara negatif, bicara yang positif aja tentang keadaan, tentang situasi, tentang nasib, tentang kondisi apa saja. Jangan yang negatif, harus yang positif. Wah Indonesia ini susah, loh susah betul loh. Apalagi terus ngomong di mana-mana begitu susah beneran loh. Dolar iki loh, empat ribu loh. Wah, eh. Se-Indonesia si mikirnya kayak gitu. Se-Indonesia si ngomong kayak gitu. Jangan begitu. Apalagi kan masalah dolar tuh ya. Dolar naik belum tentu buruk. Betul nggak? Rupiah turun belum tentu buruk. Dolar turun belum tentu baik. Rupiah naik belum tentu baik. Semua Allah yang atur. Kita usaha aja yang terbaik. Doa yang terbaik. Selesai. Allah yang atur. Belum tentu itu baik dan buruk menurut pikiran kita prasangka kita, hati kita, betul nggak? Rasa kita, kita serahkan kepada Allah. Yang penting omongannya harus yang baik-baik. Omongannya yang baik-baik. Halo, dolar susah nih. Eh, jangan ngomong begitu. Halo, daging langka nih. Uh, jangan disebut. Aku disebut nanti jadi omongan yang bertambah-tambah kekuatannya. Omongan yang baik aja. Alhamdulillah sekarang saatnya kita makan sayur. Gitu aja udah. Gitu aja. Istrinya nanya, Memang selama ini kita makan daging apa? Belum nggak kebeli sih. <laughs> ya, baik. Mendekati menit-menit akhir, saya ulangi. Omongan itu punya kekuatan. Punya kekuatan. Allah takdirkan omongan itu punya kekuatan. Maka bicaralah yang baik-baik. Bicaralah yang bagus-bagus. Bicaralah yang benar-benar. Ya. Teman saya tuh ya, Mas Jody pernah cerita gitu. Suatu saat temannya itu bicara begini. Ketika di Singapura tuh ditanya sama temennya, eh lagi ngapain, lagi di mana, lagi di Singapura, terus ditanya ngapain di Singapura, dijawab lagi ngabisin duit gitu. Eh beneran loh, ternyata istrinya tuh harus keguguran, dikuret, duitnya habis itu. Begitu dikuret, ada penyakit yang lain, penyakit yang lain, penyakit yang lain, masya Allah, bukan cuma duit yang di Singapura yang habis, tapi tabungannya juga habis, omongannya habisin duit, habis bener habis betul. Ya, omongan punya kekuatan, punya kekuatan. Maka ngomonglah yang baik, ngomonglah yang benar, ngomonglah yang positif, ngomonglah yang bagus, yang bernada impian, yang punya cita-cita, ya, yang berkarakter mengubah, gitu loh. Yang berkarakter top gitu. Terus yang kedua, omongan tuh perdengarkanlah kepada orang lain. Ya, minim-minim pada diri sendiri. Semakin banyak orang lain mendengar, apa yang menjadi omongan kita, maka insya Allah itu akan menjadi semakin baik lagi. Yang ketiga, hari ini kekuatan omongan bagian ketiga. Omongan itu sering-seringlah, banyak-banyaklah diperdengarkan. Dan tidak ada yang tahan mendengar omongan kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf ya, coba ya kalian tuh ya punya temen sering ngomongin jelek kepada orang lain. Ya enggak? sering ngomongin jelek tentang orang lain kepada kalian semua. Apa yang terjadi? Kalian muak. Kamu tuh ngomongin orang melulu sih gitu. Mungkin pertama-tama akan menikmati gitu. Asik, asik, enak, enak karena aib orang. Tapi lama-lama ketika kemudian orang itu ngomongin terus tentang aib orang, kalian pasti enak, muntah. Betul nggak? Rasanya gimana gitu? Eh, dia mau ngomongin orang melulu, begitu. Sama, nggak ada yang tahan. Bahkan juga kebaikan, nggak ada yang taat. Coba aja saudara, nasihatin orang terus, bisa bosan itu. Makanya kan di pesantren nggak cuma ngaji ya, nggak ada mainnya. Ada belajarnya, ada berorganisasinya. Ada kemudian latihan ini, latihan itu yang berwarna lah. Sehingga kemudian apa? Tidak bosan. Begitu juga ketika kalian datang kepada teman-teman yang lain. Lalu bicara tentang mimpi kalian, mimpi kalian, mimpi kalian. Mimpi. Mungkin, kalau kalian tidak pandai memilih teman-teman, maksudnya tidak beragam, tidak banyak orang itu akan bosan. Teman itu akan bosan, maka bicaralah kepada Allah yang tidak pernah bosan, tidak akan menghindar, tidak akan mencibir, tidak akan tidak mau dengar, dan dia bisa membantu. Allah subhanahu wa ta'ala lah tempat pilihan yang paling bagus untuk memperdengarkan, untuk diperdengarkan oleh kita, apa yang menjadi omongan kita apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi impian kita. Insya Allah. Anak-anak ayah, para wali santri, para asati dan keluarga besar dalam Quran, serta jemaah semua, dimanapun berada, sampai ketemu lagi besok, jam 7.30 sampai jam 7.50, dan siaran tundanya, siaran ulangnya, jam 19.20, 19.30 sorry sampai 19.50 malam. Terima kasih saya Yusuf Masur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu. Kita belum doa ya. Ya, doa dulu. Kita baca salawat tiga kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan anak-anak santri berdoa dulu, berdoa dulu, berdoa dulu. Wali santri berdoa dulu, berdoa dulu, berdoa dulu para jemaah semua berdoa dulu, berdoa dulu, berdoa dulu. Silakan ya, silakan ya. Sementara saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, lanjut silakan berdoa. Makasih.